Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 11.59 ya, dah hampir tengah malam. Saya nak tinggalkan malam ini sebelum masuk pagi. Okey, pukul 12 nanti. Tentang bagaimana kita nak tahu. Okey, katalah kita sedang buat projek yang agak besar macam ni. Ini baru 11 artikel. Katalah kita letak sini 20 artikel dengan beratus-ratus kod. Tiba-tiba kita berhenti selama beberapa hari. So, kita pun pening kepala. Sebenarnya masa kita berhenti tu di manakah kita berhenti? Di artikel manakah kita berhenti? Okey. Kita mungkin tak sure. Kadang-kadang kita mula kat sini, kita mula kat bawah, kita mula kat sini, kita mula kat sini. Akhirnya kita tak pasti artikel manakah yang kita berhenti. Okey, jadi itu mungkin mendatangkan masalah untuk kita. Setiap kali kita nak buka, nak mulakan kerja kita, kita tak tahu di mana kita berhenti. Tambah pula kita ada beratus-ratus coding, okey, dan juga quotation. Okey, jadi penyelesaiannya sangat mudah. Saya pun tak tahu sebenarnya. Jadi saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk mengetahuinya. Hanya dengan pergi kepada quotation. Okey. Ini semua quotation yang telah kita hasilkan ya. Kalau kita campurkan semua quotation ini, maka inilah hasil dia. Jadi okey, mulai artikel yang pertama, quotation yang pertama sehinggalah kepada artikel yang keempat, quotation yang ke-8 dalam artikel yang keempat. Tapi manakah artikel yang keempat? Mungkin artikel di empat. Tapi cara yang paling mudah, kita klik saja artikel, kita klik saja quotation yang terakhir ini. Okay, kita double klik. Maka inilah artikel kita yang terakhir yang kita rujuk. Dari sinilah kita berhenti sebelum kita menutup komputer kita. Jadi dengan itu kita boleh mulakan tugas kita tanpa kita pening kepala di manakah kita berhenti mungkin beberapa hari sebelum ini. So walaupun ini ringkas tetapi dia memberikan satu manfaat yang besarlah kalau kita buat projek yang banyak dan lama begini. Itu saja, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.